بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah wa bapa dan ibu-ibu ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang penuh berkah ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya semoga menjadi bekal untuk hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bayi TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula. Setelah kita menerangkan beberapa pertemuan tentang indahnya Islam, keistimewaan di dalam Islam, kemudian kita membahas tentang rukun-rukun iman dan terakhir kita membahas akidah yang sangat penting yaitu Allahu Subhanahu wa taala yaitu di mana Allahu Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang salat. Jamaah bisa lihat bukunya halaman 14. Keutamaan salat dan peringatan untuk tidak meninggalkannya. Silakan dibuka bukunya halaman 14 dan silakan dibaca. Silakan Ibu-ibu dibaca Bu Keutamaan sholat dan peringatan untuk tidak meninggalkannya, Allah berfirman dan orang-orang yang memelihara sholatnya, Al Qur'an Al Muminun ayat 9. Allah berfirman celakalah orang-orang yang sholat yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Al-Ma'un 4-5 Artinya melalaikannya dan menunda-nunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya Rasulullah bersabda Bagaimana pendapat kalian apabila di depan pintu rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai dan ia mandi di dalamnya lima kali sehari Apakah masih tersisa kotoran di bawah tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun. Maka Nabi bersabda, demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya. Allah Rasulullah bersabda, pemisah antara seseorang dengan sirik dan kekufurannya, ke kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. jamaah rahiman Allah wa iyakum jami'an. Kita akan memasuki insya Allah ta'ala pembahasan sholat. Jadi yang kemarin ada yang mengusulkan Ustaz kapan kita mulai belajar tentang sholat. Nah ini sudah mulai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Tentang ciri-ciri dan sifat orang-orang mukmin itu seperti apa? Di antara sifat orang mukmin itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladhinahum ala salatihim يُحَافِظُونَ Mereka orang-orang Yang beriman itu memelihara salatnya Sifat orang mukmin adalah mereka memelihara salatnya Terkhusus di dalam salat wajib yang lima waktu Kemudian dalam Surat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lil Musallin. Celakalah orang-orang yang solat. Siapa yang dimaksud Aladhi Nahum Ansolati Himsa Mereka orang-orang yang lalai dalam solatnya. Bukan orang solat celaka, tapi orang-orang yang melalaikan solatnya. Kenapa demikian? Karena Islam menjadikan solat atau solat di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Solat di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syariat yang paling besar setelah dua kalimat syahadat setelah dua kalimat syahadat Rasul pernah ditanya tentang rukun Islam maka Nabi menjawab asyahadatu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati Wasaumil Ramadhan, hajjil bait. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat, dan ini adalah sebagaimana pernah kita sampaikan sebagai pondasi. Sebagai pondasi, kalau seandainya Islam itu diibaratkan seperti satu bangunan, maka tentang syahadatain ini seperti pondasi. Kemudian, setelah dua kalimat syahadat, maka amalan yang sangat diperintahkan di dalam Islam adalah solat. Bahkan disebutkan solat itu seperti tiangnya. Kalau Islam diibaratkan seperti satu bangunan, maka pondasi ini adalah dua kalimat syahadat. Kemudian, tiangnya adalah solat. Baru amalan-amalan yang lain zakat, puasa dan haji. Kemudian juga jawab rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa salat adalah suatu pemisah. Pemisah antara orang muslim dan orang kafir. Maknanya apa? Seorang Muslim itu diketahui dari dia mengamalkan melaksanakan sholat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang, ya orang-orang yang beriman tentunya di sana ada pembeda. Pembedanya adalah di dalam mendirikan sholatnya. Dan amalan sholat di dalam Islam sangat besar, coba. Amalan yang paling utama di dalam Islam adalah solat. Kenapa demikian? Karena amalan ini yang kelak pada hari kiamat kita akan ditanya, pertama yang akan kita ditanya dalam urusan amalan-amalan ibadah yang pertama: solat. Amalan dalam Islam banyak, apa sedikit, banyak ada solat ada puasa, ada haji, ada berzikir, ada membaca Al-Qur'an, ada menuntut ilmu. Dari sekian banyaknya amalan-amalan di dalam Islam, maka salat yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah nanti. Sehingga jangan sampai kita meremehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu indallahi as -salah. Amalan yang pertama kali di dalam Islam yang akan dihisap nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Amalan yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah adalah pertama solat, sehingga ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang meremehkan. Orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyebutkan apa celaka orang-orang yang melalaikan sholatnya. Bahkan syariat Islam khusus tentang sholat ini berbeda di dalam apa di dalam Rasul menerima perintah diwajibkannya sholat berbeda dengan yang lain. Ketika Allah memerintahkan syariat zakat, Allah perintahkan lewat malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, Allah menyampaikan lewat malaikat Jibril. Tetapi ketika solat ini, Allah mengundang Allah Subhanahu Wa Taala mengundang Rasulnya di dalam kisah Isra Mi'raj dalam kisah apa Isra Mi'raj ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu malam diterbangkan diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa kemudian apa kemudian sampai ke langit yang ketujuh dan di sana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pertama ketika itu Allah memajibkan 50 kali Salat dalam sehari semalam 50 kali dalam satu hari satu malam kuat jenengan bu 50 kali berat nggak coba berat jenengan setiap kali sholat 23 menit kurang lebih baru selesai salat yang bawa bapak baru pulang dari masjid langsung dengar azan lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Perasaan baru pulang dari masjid. Sudah sholat lagi, sudah adhan. Kenapa? Karena 50 kali dalam satu hari, satu malam. Berat. Kemudian apa? Rasul pun meminta untuk diringankan, diringankan, diringankan. Sampai menjadi lima kali dalam satu hari, satu malam dan pahalanya pun sama dengan apa 50 kali ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam singkatnya demikian ya. oh, yang sekarang lima kali dalam satu hari masih banyak orang yang orang yang malas masih banyak orang yang gak serius meremehkan ibadah sholat dikiranya seorang ketika sudah KTP-nya Islam sudah bebas dari mengamalkan sholat tidak baru masuk Islam selesai nggak ada sholat tidak atau mungkin dia dari kecil sudah beragama Islam tapi nggak sholat tidak bahkan tadi disebutkan oleh Nabi pemisah antara Muslim dan orang kafir itu sholat apa maknanya maknanya adalah ketika orang Muslim mabuk itu ya ada ya kemudian juga ada orang muslim misalnya berjudi dosa tetapi kalau ada orang muslim kok dia nggak sholat sebagian para ulama mengatakan telah kafir sebagian ulama mengatakan kalau ada orang muslim dan dia nggak sholat sudah kafir Sebagian mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Tetapi di sini apa menunjukkan bahwa memang sholat ini memiliki peranan dan kedudukan yang besar, sehingga ini adalah ya sebagai apa peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas, sampai waktu sakit pun kita diperintahkan sholat. Ya, ibu-ibu yang mungkin ada halangan ya mungkin karena haid tetapi ketika sakit perintah sholat itu terus ada saya enggak sholat tat. kenapa sakit enggak tetap sholat saya enggak bisa wudhu tat. enggak bisa wudhu tayamum nanti ada pembahasan setelah ini ada pembahasan secara tentang tayamum kemudian wah saya enggak bisa tayamum tat badan saya nggak bisa dikerakin saudara ya orang lain yang mentayamumin jadi nggak ada namanya ya namanya dia alasan sakit terus nggak sholat sampai rasul pun dalam keadaan genting dalam keadaan peperangan itu masih diperintahkan sholat makanya kita kenal dengan sholatul khauf sholat dalam keadaan perang ada Hari ini masih aman, ya semoga aman terus. Sehat, aman, nyaman, gak sholat. Ya. Mau sampai kapan? Nanti aja tat, nanti kalau umurnya sudah 60 tahun saya mau tobat. Yang mau jamin umurnya sampai 60 tahun siapa? Apalagi kalau telah datang malaikat maut. Apakah malaikat maut mau ditawar? Nanti umur 60 tahun aja ya. Sekarang masih umur 30 tahun. Gak mau malaikat maut sekarang. Ya. Menunggu sampai kapan? Ya. Sampai ajal menjemput belum sempat sholat. Maka akan rugi Jawa. Ya. Sampai gak jelas kemusliman orang yang gak sholat itu sampai sebutkan sampai demikian. Nah. Dan solat memilih kedudukan yang sangat tinggi dan memilih keutamaan-keutamaan yang banyak, karena Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang perintah solat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam hadis-hadisnya memerintahkan solat. Bahkan Rasul pun sangat perhatian di dalam perintah solat ini, sampai tadi perintah diwajibkannya solat. Allah mengundang Rasul. Kemudian juga tata caranya telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan detail. Tata caranya, ya, kapan mulainya pelaksanaannya, dari mulai takbir sampai salam, Rasul mengajarkan dengan detail. Gak ada yang remang-remang, gak ada yang gak diajarkan. Dari takbir sampai salam, insya Allah kita akan bahas nanti kita akan bahas sifat sholat Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya Rasul bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat apa maknanya sholatlah dengan mencontoh seperti saya sholat dan Rasul di dalam mengajarkan tata cara salat ini tidak setengah-setengah. Rasul mengajarkan tata cara salat itu tidak apa? tidak setengah-setengah. Bahkan Rasul mengajarkan salat kepada kita dengan detail. Dari mulai takbir sampai salam. Dari mulai berdirinya seperti apa? Posisi kakinya bagaimana? Bersedekapnya di mana? Mengangkat tangannya sampai mana doanya? Apa yang dibaca ketika ruku' posisi tangan di sebelah mana? Apa yang dibaca sampai ketika sujud? Bagaimana posisi tangannya? Bagaimana posisi kakinya? Apa doanya? Kemudian duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisinya? Kemudian tangan di mana? Apa doanya? sampai salam sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Di antara keutamaan yang lain salat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Salat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar Maknanya ketika seorang muslim telah melaksanakan perintah kewajiban sholat Harus membawa efek Efek apa? Efek positif yang baik Positif yang apa? Yang baik Sehingga ketika ada orang-orang yang sudah sholat Tetapi melakukan perbuatan keji Perbuatan kemungkaran maka sholatnya itu dipertanyakan benar enggak nih orang sholatnya sholatnya rajin tapi apa korupsinya rajin sholatnya rajin nipunya jalan terus sholatnya rajin tetapi ya apa ganggu tetangganya juga rajin maka sholatnya ini tidak manfaat Kenapa? Harusnya sholat itu Membawa efek Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna salata Tanha anil faksha'i Wal munkar Sesungguhnya Sholat itu Di antara ya efek dari seorang telah melaksanakan mengamalkan perintah kewajiban sholat memberi dampak yang baik apa dampak yang baik dari sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sehingga ketika orang sudah sholat tetapi ya dalam bermuamalah nggak benar bisa jadi mungkin sholatnya karena nggak ikhlas bisa jadi mungkin karena sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Dan bisa jadi sholatnya itu ya Mungkin karena sholatnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan Bahkan sholat adalah amalan terbaik Sholat adalah amalan terbaik setelah syahadat. Ya, setelah syahadat, sholat nggak cukup setelah udah saya sudah syahadat, saya sudah masuk Islam sudah. Kok nggak sholat lah nanti? Nggak bisa. Bahkan kewajiban di dalam sholat ini. Bahkan Rasul pernah mengatakan, muru auladakum bis sholati, wahum sabu sinin. Perintahkan anak-anak kalian dari mulai umur tujuh tahun untuk diajak diperintah untuk sholat. Bahkan, Rasul memerintahkan untuk mengajak anak-anak kalian umur tujuh tahun untuk sholat. <tiri> Kalau umur sepuluh tahun, belum mau sholat pukul. Maknanya bukan kayak mukul di ring tinju begitu, jamaah sampai apa berdarah bukan maknanya pukulan yang mendidih sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak baik itu di dunia dan di akhirat karena tanggung jawab orang tua terhadap anak itu bukan cuma sekedar ngasih uang butuh berapa kamu uang jajahnya 50 ribu pak kasih 50 ribu pak saya butuh oh, pakaian pak kasih Pak saya mau beli makan kasih Itu kebutuhan dunia, tanggung jawab dunia Tetapi ada yang jauh lebih penting tanggung jawab terhadap akhiratnya Jangan sampai hanya perhatian kebutuhan dalam dunia Tetapi tidak peduli dengan tanggung jawab nanti pada hari kiamat Yaitu dengan apa? Dengan mendidiknya Kenapa demikian? Karena di akhirat jauh lebih berat Jauh lebih panjang. Sandinya jenengan tidak mendidik anak-anaknya untuk sholat takut kepada anaknya, kemudian jenengan meninggal, anak jenengan meninggal, kemudian anak-anaknya dengan ngomong ya Allah orang tua saya dulu nggak pernah nyuruh saya sholat, jenengan gimana? Ketika anak nanti pada hari kiamat akan menuntut kepada Allah bahwa orang tuanya tidak mendidik untuk sholat. maka sebelum itu terlambat. Sebelum itu semuanya terlambat, maka bersemangatlah untuk apa? Untuk melaksanakan solat dan mengajak anak-anaknya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul amali afdol. amal apakah yang paling utama amalan itu macam-macam saling utama dari yang lainnya ya tetapi Rasul ditanya amal apakah yang paling utama Rasul mengatakan as tuli liwaktiha salat pada waktunya summa ayyun apalagi ya Rasul baru Rasul mengatakan birul walidain berbakti kepada orang tua. Summa ayyun apalagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab al jihadu fi sabilillah. Kenapa Rasul menjawab di sini salat terlebih dahulu sebelum birrul walidain? Birrul walidain setelah salat. Karena salat itu hak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun birrul walidain hak sesama manusia dan yang pertama manusia yang kita berbuat baik orang tua kenapa Allah mendahulukan Rasul mendahulukan sholatnya daripada orang tua karena jasa-jasa Allah jauh lebih besar dari jasa-jasa orang tua kita ibaratkan orang tua kita cuma ngelahirin ngasih makan minum tetapi Allah telah memberikan apa? Jasa-jasanya yang begitu banyak kepada kita, bahkan sebelum lahir ke dunia, Allah memberikan kesehatan, memberikan berbagai macam fasilitas di dunia, fasilitas yang ada di dalam badannya, sampai fasilitas yang di luar. Makanya, Rasul menjawab, "Amal yang paling utama itu adalah amalan di dalam Islam adalah sholatnya." Sehingga jangan sampai kita me meremehkan Jangan sampai kita meremehkan sholatnya Karena ini adalah amal yang paling utama Bahkan seandainya ada orang yang berbakti kepada orang tuanya Baik sama orang tuanya Tetapi tidak sholat Keislamannya diragukan Walaupun baik kepada orang tuanya Birul walidaynya baik Tetapi dia meninggalkan sholat sebagian para ulama mengatakan kafir walaupun ada yang mengatakan tidak sampai tetapi kenapa sampai demikian karena menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang besar ya. gak jelas tuh orang Islam bukan ya. kemudian sholat itu menggugurkan dosa-dosa setiap kita tentunya melakukan banyak dosa Jawa Gak ada orang yang maksum gak ada Tidak ada orang yang maksum Yang bersih dari dosa Walaupun namanya maksum juga dia gak maksum Ya Jawa Walaupun namanya maksum Gak maksum dia Karena gak ada orang yang bersih dari dosa Rasul mengatakan Kullu bani adama khatta'un setiap dari kita itu manusia banyak melakukan dosa. Saya dosa apa ya tat? Ini ucapan memang kebanyakan dosa atau memang benar-benar nggak punya dosa? Dosa yang tidak terasa, dosa mata, dosa telinga dengan mendengar, dosa mata apa yang kita lihat, kemudian dosa tangan, doa apa dosa kaki, Dosa lisan, apalagi lisan, banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan setiap hari kita banyak melakukan dosa, maka di antara cara menggugurkan dosa itu, di antaranya adalah dengan sholat, karena penggugur dosa itu di dunia dan di akhirat beda. Penggugur dosa di dunia itu diantaranya dengan mengamalkan sholat, tetapi penggugur dosa nanti ketika jenengan meninggal dunia, dengan disiksa dulu, disiksa dulu baru dikurangi dosanya maka jenengan milih yang mana, penggugur dosa di dunia apa di akhirat maka kita tentunya pengen mendapatkan pengguguran dosa, diampuni dosa lewat apa? lewat sholat ya Siapa sih yang mau dikasih uang Tapi dikebukin dulu kan juga Nggak mau, males ya, Maka Gunakanlah kita Waktu apa? Untuk Mengamalkan ini